Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Tribuners. Hari ini Selasa 28 Juni 2022. Jadi salah satu tempat yang lagi ramai diperbincangkan namanya Holy Wing, ini yang berada di kota Bandung, di jalan, di kawasan perumahan Pasir Kaliki, kota Bandung. Ini kondisinya saat ini ditutup oleh pemerintahan kota Bandung dan kepolisian karena meresahkan bagi masyarakat. Jadi spanduk yang bentuk penyegelan ini sudah dipasang oleh petugas Satpol PP, dimana sebelumnya wali kota sudah melakukan eksekusi bahwa tempat ini sudah resmi ditutup. Ada dua tempat yang berada di kota Bandung, yaitu di Pasir Kaliki dan di Karanganyar. Mana sejumlah awak media tengah melakukan peliputan tadi malam beberapa menit yang lalu. Jadi lokasinya ini di kawasan pertokoan Pasir Kaliki di belakang. Ya, halaman parkirnya lumayan luas dan lokasinya berada di belakang pojok. Saat ini fasilitas tadi berdasarkan pantauan fasilitas dan aksesoris lainnya sudah ditutup dan tidak difungsikan kembali oleh pihak pengelola maupun manajemen atas perintah dari keputusan Wali Kota Bandung. Baik pemirsa, demikian informasi yang bisa kami berikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.